Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kak Andi punya tiga batu. Kenapa tiga batu? Ya karena adanya tiga batu ini. Buat apa ya? Ya, Kak Andi mau bikin batu berkata. Waduh, batu berkata. Berkata apa? Nah, kita sering punya semangat, punya apa ya? Punya keinginan untuk diingatkan, tapi tanpa harus diingatkan begitu. Apalagi dinasehati kadang-kadang susah ya. Nah, biarkan sekarang batu yang menasehati, tetapi batunya yang berkata. Ya, nah, batu-batu ini akan Kak Andi bikin kata-kata di atas batu ini. Dan seperti biasa, pensil, spidol, terus spidol warna begitu. Nah, yang pertama adalah Kak Andi mau bikin kata-kata aku anak jujur. Nah, untuk bentuknya bisa bebas. Yang jelas bahwa batu ini bisa ditaruh di dekat meja belajar kita atau di tempat yang terlihat sehingga kita selalu diingatkan. Yang pertama adalah aku anak jujur. Nah, kita bikin sketsnya dulu. Aku, nah ini huruf aku anak. Jujur. Tapi misalnya kalian mau langsung pakai spidol warna juga nggak apa-apa. Jadi ini untuk membantu kita agar kita tidak hurufnya terlalu besar atau terlalu kecil begitu. Nah, kemudian setelah jadi seperti ini, langsung bisa kita beri warna dengan warna kesukaan kita. Misalnya Kak Andi ingin pakai warna merah untuk ini. Untuk huruf A. Nah, huruf A seperti ini. Kemudian huruf K. Nah, ini disisakan dikit tidak di warna ini untuk efek sepertinya bulat begitu, teman-teman. Nah, aku. Kemudian apakah semuanya juga merah? Tidak, kita bisa pakai warna lain. Ya, itu bebas saja. Kan ingin pakai warna hijau. Itu tulisan anaknya. Ini. Anak. Jujur. Nah, yang jujurnya pakai warna apa? Okay. Aku mau pakai warna ini saja, kuning kunyit. Oh, rupanya tidak terlalu terlihat ya warna kuning kunyit. Gak apa-apa, kita bisa saja membuat yang warna sepertinya kurang terlihat ini nanti jadi terlihat. Dengan cara apa? Ya, betul. Dengan cara kita memberikan outline pada ini atau batunya di warna blok gelap begitu. Tapi bisa hanya pakai outline sudah terlihat. Ya. Ini. Ini.
dibaca. Aku anak jujur. Ya, penting sekali jujur itu. Karena dengan kita jujur, pasti temennya banyak. Dan jujur itu membuat kita juga lebih nyaman dalam bekerja, dalam melakukan berbagai hal. Nah, betul kan? Huruf J-nya yang tadi karena warna kuningnya kurang terlalu terlihat, tapi begitu dikasih outline gelap, nah, jadi terlihat. Aku anak jujur. Nah, misal di bagian pinggirnya kalian akan warnai juga boleh ya. Misalnya di pinggirnya diwarna gitu. Misalnya ini hijau. Bisa, silakan saja. Atau mau dikasih gambar-gambar atau dikasih bintang-bintang kayak atau apa, boleh. Andi boleh nggak misalnya dikasih warna-warna perak, warna emas di titik-titik kayak bintang-bintang? Boleh, gunakan sebanyak mungkin teknik kalau kita ingin berkreasi. Jangan pernah takut. Ya, sini. Bagian tepinya tinggal kita ratakan saja. Bila ingin warna ini lebih kuat, artinya lebih terang begitu dan lebih awet, tidak luntur, kita bisa menyemprot dengan cat semprot yang warna vernis, warna bening. Hasilnya pasti bagus. Nah, untuk batu berkata aku anak jujur jadi. Nah, kemudian rupanya bisa dicoba langsung dengan tanpa pakai pensil dahulu. Boleh. Misalnya setelah aku anak jujur, ternyata penting juga yaitu aku anak disiplin. Aku anak disiplin. Nah, hurufnya tidak selalu harus sama. Kita bisa bikin bergaya brush gini. Nah, aku anak disiplin. Disiplin. Misalnya cuman batu dengan bertuliskan begini saja bisa cukup begitu. Tapi misalnya punya keinginan untuk Kak Andi mau bikin ada sedikit efek bayangan. Jadi ini bikin bayangan. Ya, jadi di bagian sebelah dari huruf itu diberikan warna gelap. Terlihat aku anak disiplin. Dan yang ketiga, jujur, disiplin. Dan yang ketiga adalah aku anak kreatif. Nah,
aku anak kreatif. Nah, ini juga sama, misalnya mau pakai langsung spidol juga bisa. Nah, kan ini mau coba menggunakan kombinasi tiga warna spidol yang coklat. Jadi seperti warna klasik begitu ya. Aku anak kreatif. Oke. Aku anak ya, jadi hurufnya kita bisa beda-beda boleh. Anak kreatif. Jadi, aku anak kreatif. Nah, seperti yang tadi, ini warnanya tidak terlalu kuat. Nah, bisa kita perkuat dengan warna blok hitam di belakangnya. Kita coba ya, seperti ini. Kita juga bisa menggunakan spidol besar. Nah, akunya sudah terlihat dan terlihat warnanya warna kuno begitu ya, tidak terlalu jelas. Nah, sekarang yang huruf lainnya. Aku anak kreatif. Hampir selesai. Di kata-kata kreatifnya juga sama, kita bisa blok warna hitam. Ya, terdengar suara motor ya. Ya. Karena kalau suara motor tidak ada suaranya, itu motor parkir namanya ya. Nah, teman-teman, kita bisa lihat setelah diberikan warna blok di belakangnya lebih terbaca ya, dan warnanya terkesan warna klasik atau warna zaman dahulu, beda dengan warna seperti ini warna modern ya. Warna klasik itu cenderung warna-warnanya seirama, jadi teman-teman. Rapikan dikit. Sip. Ya. Jadi, aku anak jujur. Aku anak disiplin. Aku anak kreatif. Ya. Kita ketemu lagi. Semoga terinspirasi. Selamat mencoba. Oh iya,
Kalau misalnya batunya tidak ketemu batu warna putih, batu seperti ini, kita bisa mencari atau mendapatkan batu yang warna apapun, abu-abu juga bisa, dicat putih dulu, bisa. Ini tergantung mewarnainya. Kalau dengan batu putih gini, langsung pakai spidol bisa. Tetapi kalau batu abu-abu, kita pakai cat, ya, cat akrilik, cat tembok dan sebagainya, ya. Oke, sampai ketemu lagi di Kak Andi Yuda Mio Kreatif, rujak kreativitas, kreatif.